informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan berbicara dengan judul pupuk susulan terbaik untuk tanaman semangka dan melon agar buah tidak pecah, bobot, dan manis. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe, kami lebih giat lagi membuat konten-konten yang lebih kreatif. Serta bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman selalu mengikuti konten kreatif kami selanjutnya. Pemberian nutrisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan fase pertumbuhan adalah salah satu teknik budidaya yang harus dipelajari dan diaplikasikan agar tanaman semangka atau melon tumbuh secara optimal. Pada fase vegetatif, tanaman semangka atau melon membutuhkan nitrogen atau N yang lebih banyak agar pertumbuhan vegetatif lebih maksimal. Meski membutuhkan N atau nitrogen tinggi, fosfat atau P pada fase vegetatif digunakan untuk pembentukan akar dan bunga di masa generatif. Pada fase vegetatif dan generatif, kalsium atau Ca sangat dibutuhkan karena berperan dalam penebalan dinding sel untuk sistem perakaran dan tunas, serta daya simpan buah. Kekurangan Ca atau kalsium membuat tanaman semangka atau melon buahnya mudah pecah di masa pembesaran buah. Pada pembuahan atau fase generatif, unsur hara K atau kalium sangat dibutuhkan. Pemberian K atau kalium tinggi akan membuat buah semangka atau melon memiliki kulit tebal dan kuat sehingga mengurangi keretakan buah atau buah pecah. K atau kalium diperlukan tanaman sebagai pengatur keseimbangan air di dalam sel. Ukur sel kehilangan air akibat transpirasi atau proses metabolisme tanaman. Bertanggung jawab pada produksi, transportasi gula, pembentukan protein, serta meningkatkan ketahanan tanaman pada cuaca ekstrim, baik itu pada kondisi kekeringan atau kondisi dingin, serta meningkatkan kualitas hasil produksi, baik itu warna buah, rasa buah, maupun daya simpan buah. Adapun pola pemupukan tanaman semangka atau melon agar buah tidak pecah, berbobot, dan manis adalah sebagai berikut. A. Vegetatif atau masa pertumbuhan, yaitu pupuk yang digunakan adalah 1. Pupuk karpe boron, yaitu dengan kandungan N dalam bentuk nitrat 15,5%, CaO 26%, B atau boron 0,2%, dan pupuk tersebut digunakan dengan konsentrasi 15 gram pupuk per liter air. Pupuk yang kedua yaitu pupuk NPK 16-16-16, yaitu digunakan dengan konsentrasi 5 gram pupuk per liter air. Dan pupuk tersebut apabila dihitung rasio N, P, dan K, yaitu N 3,8, P 1, K 1, dan diberikan dengan volume air 200-250 per batang atau per tanaman. Dan pupuk tersebut digunakan untuk umur 7 hari, 14 hari, dan 21 hari setelah tanam. B. Peralihan fase vegetatif ke fase generatif, yaitu pupuk yang digunakan 1. Karate boron dengan kandungan N dalam bentuk nitrat 15,5%, CaO 26%, B atau boron 0,2%. Adapun konsentrasi yang digunakan pupuk karate boron yaitu 5 gram pupuk per liter air. 2. Pupuk yang digunakan adalah NPK 16-16-16,
Adapun konsentrasi yang dipakai yaitu 5 gram pupuk NPK 16-16 per liter air. 3. Potasium. SP yaitu dengan kandungan fosfat 46%. Adapun konsentrasi pemakaian pupuk TSP yaitu 10 gram pupuk TSP per liter air. Sebelum TSP dipakai, mengingat karena pupuk TSP agak susah larut, maka sebelum aplikasi pupuk TSP sebaiknya diadakan perendaman dengan 2O2 atau hidrogen peroksida yang 3%. Adapun rasio NPK dari ketiga pupuk tersebut adalah N1,8, P6,7, K1. Dengan volume air pertanaman 200 sampai 250 mili pertanaman atau per batang. Dan pupuk tersebut digunakan atau dikocorkan pada umur 28 hari dan 35 hari setelah tanam. C, yaitu fase generatif. Pupuk yang digunakan adalah karate boron yang memenuhi kandungan N dalam bentuk nitrat 15,5%, CaO 26%, dan boron atau B 0,2%. Adapun konsentrasi pupuk hidrokarat gunakan yaitu 10 gram pupuk hidrokarat per liter air. Pupuk yang kedua adalah NPK 16-16-16, yaitu konsentrasi pemakaian pupuk NPK 16-16, yaitu 5 gram pupuk NPK 16-16 per liter air. 3, yaitu KCL dengan kandungan K 60%. Dan konsentrasi pupuk KCL yang digunakan adalah 10 gram pupuk KCL per liter air. Ketiga pupuk tersebut apabila dihitung rasio NPK-nya adalah N2,8, P1, dan K8,5. Dengan harapan apabila pupuk tersebut diaplikasikan, yaitu bobot dari melon atau semangka sangat bagus, warnanya merah dan tidak mudah pecah, serta tahan angkut dan tahan simpan. Adapun volume yang diberikan pertanaman yaitu 250 sampai 300 mili air per batang atau pertanaman. Adapun pupuk tersebut digunakan atau dikocorkan pada umur 42 hari, 49 hari, dan 56 hari setelah tanam. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terhormati, saya kira sekian dulu video pagi ini yang membahas pupuk susulan terbaik untuk tanaman semangka dan melon agar buah tidak pecah, bobot, dan manis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.